kani ikan rasa enak tenan rasanya. Halo cuy, kembali lagi dengan saya Rangga di Luka Fox. Woohoo, berbagi ilmu untuk semuanya. Wadaw. Oke cuy, di kali ini kita akan memainkan game yang sangat bikin rugi, bikin emosi ini. Oke. Oh ya, untuk yang mohon maaf ya bagi kalian yang di forum Getrich nanya, "Bang, kenapa enggak pakai karakter yang animasi, cuma gambar kedap-kedip doang?" Sebenarnya bisa. Cuma belum update Steam sih berapa minggu ini, belum ada buka PPLF juga. Dan juga nanti mungkin kedepannya kalau misalnya sudah upgrade ke versi 2 baru saya pakai lagi. Oke. Ya udah, tanpa berbahasa lagi kita langsung masuk. Oh ya, sebelum itu saya akan menggameplay sebuah card yang baru saya dapatkan, yaitu ya, Evolution Yunran. Si Asep, akhirnya saya mendapatkannya dengan modal 4600 diamond plus 5 juta gold. Saya memakai auto clicker, lihat ini ya. Nih, saya memakai auto clicker tuh. Demi mengumpulkan mengumpulkan si K ini, membeli PCP yang 5. Sumpah itu perjuangan sangat makin-makin. Bukan kurang satu kereta santa tuh ya. Nah, saya cobalah itu. Untuk berarti tadi tuh berapa kali gacha kan tadi 99 poin sama pokoknya sekitar 99 tambah 99 99 tambah 99 198 poinnya. Berarti itu sekitar berapa kali gacha saya lupa. Oke lah, kita gameplay Yunran dengan set seadanya karena saya cuma punya Great Dwarf Sipsus, jadi saya pakainya ini Ring Dino. Soalnya kalau pakai Thanos tadi saya lupa karena Thanos tidak punya escape. Nah, kita butuh escape. Nah, jadi kita pakai Sleeping Dino. Tadi saya mau bawain Silsus, takutnya nanti Gridfall-nya ketumpuk ya, soalnya dia ada Gridfall sendiri nih. Tuh, Gridfall 60%. Saya mau upgrade Legendary tapi harganya super duper mahal cuy. Saya nggak punya duit. Harga Legendary-nya itu 9,99 dolar atau setara 150.000. Dan gemnya si Asep Kondangan itu harganya 350.000. Bayangkan cuy, 150 ditambah 350 sama dengan 529.000. Gila nggak harganya? Nah, sebenarnya kemarin ada diskon yang Hidden Shop. Itu harganya 250.000 dapat gem itu sama dapat legendary-nya. Cuma saya bingung. Saya kejar nggak nih? Itu belum pasti ya saya kejar apa nggak. Akhirnya setelah memutuskan matang-matang saya kejar. Tapi ya nasi menjadi bubur, saya nggak sempat beli. Jadi mohon maaf kalau sampai Evo Yunran doang. Jadi ini kita gameplay fun aja dengan Yunran. Mungkin 2-3 3 gameplay ya. Re Azuril, dia bawa Black Wolf Remus dengan set pendant seperti apa? Kedua, mantap. Dengan bawa set pendant Little Magnetic, Spaceship, Shield Jetpack, dan juga Legendary Golden Ball. Dan yang dibawa adalah skill tinju campur helm beserta hancurkan bangunan dan sewa multiplier. Menarik. Kopinya nyala. Sepuluh. Oke, dia kemana? Nyala lagi, bagus. Memilih area. Oke, bagus, diem di situ aja ya, Remus ya. Double 4. Nice. Ini sebenarnya sedikit blunder dia. Panggil. Satu kali panggil. Dan jual kota langsung bangkrut. Blunder. Satu kali gameplay lagi lah. Yang pertama tadi kesalahan saya sih, nggak bawa exile ya.
Sebaiknya saya upgrade dulu ke level 30 ya. Ichigo White Evo Mamon. Yang dia bawa, pendanya super duper lumayan GG. Namun sekali setut mati nih. Karena apa? Karena dia enggak bawa defense. Pendanya GG loh. Switch Portal, terus ada Saber dan juga ada Super My Way Shuttle Bus. Nyala. Gak nyala. Sweet Water-nya gak nyala. Sweet Portal tuh 45% ya. Bentar. Oh, iya. Peringatan cuy. Jika Anda memakai Sweet Mamon, jangan pakai Sweet Portal. Kenapa? Karena dia nabrak skillnya. Jadi dia gak bisa bangun landmark. Kita kesini kali 2, nyala langsung pindah selen dan nyala double 12 lagi. Tinju nyala pindah satu line 11 9. Sebaiknya kalian kalau yang pakai Mamon ya, yang ada super dimension, yang ngebug. Entah ngebug entah apa, yang jelas dia nabrak. Lo kok bangkrut? Satu kali gameplay lagi lah. Nggak seru anjir. Oke, sekali lagi dah. Menemion. Dia bawa jumpingnya. Berarti kita bisa langsung menyerang ini. Bisa-bisa. Beneran ini bola slot ya. Sebaiknya jangan, kalian jangan pakai ini sih. Pakai Thanos aja cukup. Nyala. Gak dinyalakannya. 3. Level 4. Kita nyalakan asapnya dulu biar dia nggak ngambil itu. Oke, kita sini. Oke, kita tinju ke belakang. Nyala double 10. Habis defense-nya. Tidak nyala, ambil 7. Tumben ini discontrolnya sangat amat mengontrol. Anggil. Great Fall, kita kesini. Gak nyala asapnya. Asapnya maksudnya. Dia ke double 8, loncat pasti dia pindah ke sini untuk ngambil ini. Oh enggak, mantap. Dia mau ngurung saya itu. Untung gak nyala. Dia double double 2. Gak kena kurung. Defend. Oke. Sejauh ini masih aman. 10. Dia masih bersikeras mengkurungku. Oke, kena kurung. M15 enggak usah dipakai. Nyala, nice. Tinju, aduh. Tinju double 2, nice. Kita bikin lagi double 2. Enggak apa-apa, 4. Kita taruh sini. Nah, mungkin bangkrut sih dia. Double 2, 4. Saya yakin masih ke sini karena dia mengurung saya lagi. Oh enggak. Jadi manis ya. Jadi sweet. Oke, defense saya nyala. Awakennya, ah masuk penjara, aduh. Untung gak ada penjara.
pindah selain ya dia ya berarti ya kalau masuk itu. Mantap. Sekarang pindah. Defend. 6. Nice. Silakan asapnya. Sedikit boncos ya. Enam. Read four. Satu persen. 11, satu kali jalan doang. Kalau kekurung pun sebenarnya masih aman ini. Masih sedikit aman. Soalnya kita di atas asap. Tak bisa dia ngasih asap. Oke, kita tinggal tonjok lagi ke belakang. Up, 10. Feeling so good. Tapi kita kurang sakit cuy. Ngomong-ngomong ini bangunan 3 loh. Sakit loh. Oh landmark. Bentar dulu. Ngebug anjir gak ada landmarknya. Apa-apaan ini? Ngebug ini, aduh gimana nih GM. Saya kira bangunan 3 loh, mas, kayak landmark loh. Aduh, pantas kena damage, sakit banget marble-nya. Masuk. Nice, double. Panggil. Bangunan 1 loh. Iya loh, bangun satu sakit banget. Gila. 9. Duh. Kayak bangkrut gitu. Nyala spring dino-nya, nice. Pitfall kita ke sini. Tip, mantap. Masuk. Bangkrut. Oke, itu terakhir. Agak sedikit dramatik ya. Soalnya gila anjir. Bangunan satu mahal banget 100M. Sumpah loh. Padahal ya memang kali 64 sih, cuma ya hampir kalah tadi ya gara-gara satu bangunan bikin rugi tuh. Untung menang, oke. Oke lah, untuk gameplay kali cukup sekian karena saya cuma mau ngetes si card yang baru saya dapat yaitu si Yunrang karena di eventnya saya nggak ngejar ya. Oke, mungkin kalau saya ada salah kata mohon maaf. See you next time and bye-bye dari semuanya. Dadah, assalamualaikum. Nama saya Rangga. Dadah.